Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pioner semua dimanapun kalian berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pine Network dan berita-berita terbaru dari Pine Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pioner yang hari ini belum klik petir, silakan segera dibuka akun Pine Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Seperti biasa di sini kita akan update info terbaru dari Pine Network ya teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya. Oke, untuk info kali ini datang dari Duta GCV Global ya teman-teman ya, yaitu si Dorisin. Nah, di sini ada pengumuman atau pemberitahuan dari si Dorisin bahwa nanti tanggal 2 Juni 2024 akan ada konferensi global lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini kita coba lihat langsung aja ya teman-teman ya informasinya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada video yang diposting oleh si Dorisin ya teman-teman ya. Dan ini membahas tentang pengumuman konferensi global. Oke, di sini kita langsung aja guys. Pengumuman konferensi global ketiga untuk mendukung nilai GCV dan open mainnet jaringan Pi pada 28 Juni. Halo, untuk semua pioner, konferensi global ketiga untuk mendukung nilai GCV dan open mainnet jaringan Pi tanggal 2 Juni. Oke, konferensi globalnya ini akan dilaksanakan nanti di tanggal 2 Juni ya teman-teman ya. Dan sekarang masih tanggal 25 Mei. Jadi masih ada waktu ya teman-teman ya, sekitar 6 harian lagi. Waktu jam 9 pagi EST, 1 siang GMT. Oke, ini waktu luar negeri ya teman-teman ya. Kalau tidak salah ini waktu Kanada atau mungkin juga waktu Amerika ya. Lokasi Zoom Space Konferensi untuk pembicara dan pioner di YouTube Live. Oke, ini nanti acaranya Zoom ya teman-teman ya. Dan ini nanti bakal live juga di YouTube-nya si Doris ya, mungkin ya nanti ya. Kemudian untuk temanya di sini, konferensi global ketiga untuk mendukung nilai GCV dan open mainnet jaringan Pi 28 bulan 6 di tahun 2024. Kemudian di sini ada keterangan lagi sasaran. Nah, sasaran ini mungkin inti yang akan dibahas nanti ya teman-teman ya. Yang pertama di sini meningkatkan kesadaran global tentang jaringan Pi dan GCV-nya $314.159. Oke, ini kembali lagi ya teman-teman ya. Ini berisi tentang edukasi ya teman-teman ya kepada para pioner. Kemudian mendidik komunitas untuk menghormati GCV dan mematuhi white paper sehingga mempercepat proses open mainnet. Kemudian yang selanjutnya, mendorong komunitas di seluruh dunia melalui pertukaran adopsi dan pengembangan GCV di berbagai negara dan wilayah. Oke. Yang pertama tadi meningkatkan kesadaran global tentang Pi Network dan nilai GCV-nya. Kemudian yang kedua di sini memberikan edukasi kepada komunitas untuk menghormati GCV dan mematuhi white paper Pi Network. Kemudian yang selanjutnya, mendorong agar komunitas di seluruh dunia melalui pertukaran adopsi dan pengembangan GCV di berbagai negara dan wilayah. Nah, ini yang ketiga ini mungkin yang dimaksud pertukaran adopsi ini barter ya teman-teman ya, yang dimaksud mungkin barter. Kemudian pengembangan GCV di berbagai negara dan wilayah. Kemudian hadirin pelopor komunitas Pi Network, pengembang dan pengusaha tertarik untuk membangun aplikasi dan layanan pada platform GCV. Masyarakat umum tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Pi Network. Kemudian untuk kegiatannya di sini, pidato utama oleh Duta GCV Komunitas 18 Pi Network, pemimpin komunitas. Registrasi di sini ada keterangannya. Pembicara harus didaftarkan dengan mengajukan permohonan ke tim inti global GCV. Kemudian penonton dapat mengakses secara bebas di saluran YouTube Dorisin. Kemudian kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami di konferensi pioner jaringan Pi Global GCV ketiga.
Konferensi ini merupakan kesempatan besar untuk mempelajari lebih lanjut tentang alasan para pioner harus bersatu dalam GCV $314,159 dan mengapa kita perlu bersatu. Kita juga perlu mengetahui alasan kita menyiapkan open-minded goal di P2Day. Oke, jadi acaranya nanti di tanggal 2 Juni ya teman-teman ya. Dan ini nanti akan diadakan live di YouTube-nya si Dorisin. Buat teman-teman yang ingin mengikuti acaranya nanti bisa menonton di YouTube-nya si Dorisin ya teman-teman ya. Oke, sementara ini aja dulu informasinya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.